Bismillahirrahmanirrahim. Pak, itu kok ada saudaranya koir tuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar 4A1? Yang habis masak-masak. Sepertinya perut kalian sudah baru pada makan kenyang. Dikit doang rotinya. Sudah pada kenyang. Dan kalau sudah pada kenyang, kalian bisa fokus untuk pertemuan kita. Gak yang terlalu kenyang sih. Pertemuan kita yang keenam ini adalah seperti biasa kalau habis ngerjain project kita akan review kembali. Kalau kemarin kita menjawab pertanyaannya one by one, hari ini kita akan ganti metodenya. Metodenya adalah nanti kalian akan terbagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok dari dua orang. Karena di sini siswanya ada berapa? Ada berapa ya? Lupa nih. Ada 10. Oh, ada 10 orang. 10, Pak. Harusnya ada 11, tapi satunya nggak ada, Pak. Rea belum selesai ya. Yuli, Rea belum selesai ya. Nggak apa-apa. Ada orang berarti di sini Pak Isan akan membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 10. 2, Pak Isan akan tulis. Ini namanya itu AC. Oke, Anya, stop dulu ya. Kalau orang sedang bicara, harap didengar. Kan apa bicaranya, silakan nanti ketika Pak Isan memberi izin. Pertama yang akan menjadi kelompok satu yaitu adalah Kainan dan Anya. Ini lah. Kainan dan Anya, abis Kainan dan Anya ada Farel dengan Rere. Terus kelompok ketiga ada Indi dengan Khair. Kelompok keempat ada Rizky dengan Natasha. Dan kelompok terakhir ada siapa lagi? Oh, sama siapa, Pak? Yang belum siapa? Naira dengan siapa yang belum? Aku. Gila. Oke. Pak Isan ulang kembali ya. Ingat-ingat. Kelompok satu ada Kainan, Anya. Kelompok dua ada Farel dan Rere. Tiga Indi dengan Khair. Empat Rizky dengan Tasya. Dan lima adalah Naira dengan Cila. Sama siapa, Pak? Kainan makanya dengerin. Mas Ganteng. Kainan sama Anya. Ya. Okay. Nanti Pak Isan akan putarkan video tutorial yang pertemuan kelima mengenai memasukkan animation, transition, dan sound. Suatu saat Pak Isan akan stop videonya, bukan stop sih, pause. Nanti di antara kedua orang tersebut silakan jawab. Yang Pak Isan tunjuk silakan jawab, yang Pak Isan tidak tunjuk mohon tidak dijawab ya. Sebentar, Pak Isan akan telepon dulu. Siap. Aku pakai background. Aku di hutan. Hey, gak boleh main background. Aku di hutan. Oh my God. Aku di hutan. Dia lihat gak sandalship-nya terbang? Diam. Lihat deh. Gangguan dari telepon. Kita akan mulai share screen video tutorial pertemuan kelima. Kalian harus sangat jeli ya, perhatikan mouse-nya yang gerak-geraknya kemana beserta ucapan dari ibu. Bapak lihat, aku bisa langsung jadi mode aku yang bisa jadi. Pak, izin ke toilet, Pak. Iya. Kenapa nggak di breakout aja, enggak usah deh. Pas tadi aku hitung 3, 2, 1, terus background. Aku di HP, Pak. Selera kecil. Ya, yang penting fokus. Kalian sesama grup atau sesama kelompok harus kerjasama. Boleh yang menjawab di antara orang tersebut ya, nggak harus. Tapi, Pak, biasanya kalau sama Rere tuh, Rere-nya diem biasanya. Kalau sama Rere, Rere-nya diem. Ya, nanti kayak dia. Kenapa? Yang gitu jawab. Harus dipanggil sama gurunya yang kayak benar-benar pinjam. Rere ada nggak Rere?
Oh, ini banyak kayak gitu sih. Rere bisa bisa nyaut Rere. Halo. Bisa. Rere. Ya. Bisa ya. Nah, Pak, hoirnya jadi banyak. Hoir curang, ada tiga anggota dia. Enggak, sebenarnya ada banyak lagi. Saudara, hoir banyak saudara. Iya, ada lima, Pak. Soalnya aku itu saudaranya mau ikutan belajar, Pak, tuh, Pak. Gara-gara bosen, Ntar nih Faisal lagi persiapkan dulu video tutorialnya tadi pas udah buka kenapa? Apa? Kasih linknya dong Pak, soalnya ini kemarin. Soalnya kalau di share screen itu nge-lag Pak. Iya Pak, di Bapak kalau di aku buram kalau Bapak yang share screen. Masa? Aku juga. Beneran? Ih, beneran. Nah, ini kan sengaja Faisal satu share screen biar kalian fokus ke share screen Faisal gitu. Oh, aku paham. Bukan kalian sendiri yang menjawab pertanyaannya. Nih, Faisal udah buka. Sebentar, Faisal mau share screen terlebih dahulu. Mana dia? Kok udah mulai sih? And why you so dark? Hi. Bapak oh, belum dimulai. Kuota dulu belum dimulai. Aduh, si Buta ini udah mulai aja. Kapan mulainya, Pak? Minggu depan kali ah. Pak Insan itu nge-lag. Nge-lag ya? Lag out di aku. Kalau di aku, nge-lag. Aku berarti di zaman dahulu. Aku bisa balik ke zaman 1980. Titi-titi, kok begini sih? Loadingnya lama banget. Sepertinya ininya not responding. Ya, itu super banget ya. Aku super aesthetic guys. Aku di mana? Lihat aku di pantai curang. Ih, gigi kamu kok hitam? Ada hitam-hitamnya. Ah, Faisan. Kok Bapak nge-lag banget sih? Nge-lag gak? Nge-lag banget dah. Ya udah keluar. Asal keluar seperti biasa. Oke, yang lain tolong perhatikan baik-baik. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Hari ini kita belajar lagi pelajaran TIK. Nah, ini adalah contoh yang harus kalian buat. Yuk kita buka dulu program Microsoft PowerPoint-nya. Untuk hari ini kita akan membuka program yang sudah pernah kalian buat. Tapi nanti kalian akan edit menjadi lebih bagus yang pernah kalian buat itu. Nah, setelah dibuka program PowerPoint-nya, kita tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih open karena kita akan membuka program yang sudah kalian buat. Pilih browse, kemudian cari file yang kalian save waktu itu, waktu pekan kemarin, di mana di save-nya kalian cari ya. Nah, kalau ibu di save-nya di tugas. Nah, diklik, dicari yang sudah kalian buat itu mengenai pentingnya gizi. Pertanyaan buat Kainan dan Anya. Kainan dan Anya, dengar Faisan? Iya. Oke, Kainan dan Anya, siapakah
nama guru yang memberikan video tutorial di sini? Bu Teni. Udah tahu. Udah tahu dari dulu. Teni, Pak. Oke, dapat satu poin. Yang tidak ditanya, tolong jangan menjawab karena itu akan merugikan diri kalian sendiri. Akan nulis satu poin. Ya. Diklik satu kali yang judul yang tadi, kemudian oke. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya seperti ini. Jadi waktu pekan kemarin kalian buat mengenai pentingnya gizi seimbang, kita akan edit menjadi lebih bagus lagi, yaitu kita akan menggunakan transition dan animation, dan juga kita akan menambahkan efek dari suara. Nah, pertama kita akan pilih transitionnya. Farel dan Rere, ada? Farel? Ada. Nah, Farel dan Rere, tadi Bu Teni ingin menambahkan 3 pokok dalam pertemuan tersebut. Apakah yang ingin Bu Teni tambahkan? Transition, animation, dan sound. Betul, Rere. Kita lanjut. Rere, itu tampilan yang pertama kali muncul ketika slide kalian buat itu ditampilkan. Kalian bisa pilih transisinya seperti apa. Boleh pilih pilihan-pilihan yang ada di komputer atau di laptop kalian. Jadi ada 3 slide yang harus kalian berikan transisinya. Nah, di sini bisa dipilih ya, tuh banyak pilihannya. Nah, kalau sudah menentukan salah satu pilihannya, kemudian kita bisa edit lagi untuk menentukan berapa lama tampilannya. Indi dan Khair. Indi dan Khair, tadi Bu Teni memasukkan transition jenis apa namanya untuk slide pertama? Layarnya aja ngeblur, Pak. Ngeblur. Mana mau lihat, Pak? Indi bisa jawab. Ngeblur juga, Pak. Ngeblur juga. Kita play dulu. Jadi durasi tampilannya nanti bisa kalian isi, bisa ditambahkan atau dikurangi, ataupun kalau tidak ditambahkan yang bawaannya dari Microsoft PowerPoint-nya bisa kalian gunakan. Kemudian animationnya kalian pilih ya, tampilan yang akan muncul pada tulisan-tulisannya ini. Animation apa yang dipilih oleh Bu Teni? Pentingnya gizi seimbang. Ini. Apa Pak? Ngelek tadi. Animation apa yang dipilih sama Bu Teni untuk tulisan pentingnya gizi seimbang? Tentang pusing, Pak. Ya, namanya apa tuh? Ariel. Namanya, bisa baca nggak? Bisa. Apa itu? Cuma nebak-nebak. Gambarnya terlalu ngeblur. Ngeblur, iya, Pak. Iya, Pak. Ngeblur banget, Pak. Kalau ini bisa kelihatan? Namanya apa, Air? Masih nggak kelihatan, Pak. Nambah ngeblur malah, Pak. Ya udah, kita skip dulu ya pertanyaan. Kita ganti dulu. Karena ini... Nah, tulisannya kalian bisa gerakan menggunakan animation. Boleh kalian pilih pilihan animation yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, ini sudah dipilih ya, sudah ada 2 tulisan yang dibuat animationnya. Kalau sudah yang pertama sudah selesai, kita bisa lihat lagi.
bisa kita rapihkan lagi. Kemudian durasinya bisa kalian pilih, bisa ditambah durasinya. Tinggal diklik ada panah kecil atas ke bawah. Terus kemudian kalau itu ada pilihannya, bisa menggunakan mouse atau bisa otomatis. Kalau otomatis sudah ada waktunya. Mungkin ini bisa jawab. Ini sama Khair. Ada berapa jenis animasi yang dimasukkan sama Bu Khair Botanik dalam slide pertama? Kayaknya ada dua. Dua. Pintar, Khair. Terus dapat bintang nggak, Pak? Dapat satu poin. Nanti akan bergerak sendiri dan akan muncul sendiri. Kalau menggunakan on click berarti kalian gerakannya menggunakan mouse. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tampilannya transition kemudian animation-nya. Ada dua tulisan yang kita buat animasinya. Nah, yang kedua dari Rizky Natasha. Kalau mau memainkan slide-nya, biar animasinya gerak-gerak, pencet apa? Yang bawah, yang kecil. Nggak tahu gambar. Namanya, namanya apa? Slideshow. Slideshow, pinter. Dan yang ketiga itu belum ada transition dan animation-nya. Kita akan buat ya. Nah, kemudian yang lembar kedua kita pilih animation-nya, dimulai dari yang judul di atas, durasinya bisa kalian tambahkan juga, mau berapa lama ditampilkannya. Nah, setelah judul kemudian tabelnya kita juga buat animation-nya. Boleh pilih yang mana saja ya animation-nya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau misalnya kalian merasa belum cocok, bisa diganti animation-nya. Bisa dipilih animation-animation yang lainnya. Bentar, ini agak errornya Pak Isa. Nah, yang kedua dan yang ketiga itu belum ada transition di atas, durasinya bisa kalian tambahkan juga, mau berapa lama ditampilkannya. Nah, setelah judul kemudian tabelnya kita juga buat animation-nya. Boleh pilih yang mana saja ya animation-nya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau misalnya kalian merasa belum cocok, bisa diganti animation-nya. Bisa dipilih animation-animation yang lainnya. Setelah judul, kalian bisa menggunakan animation pada gambar. Jadi gambarnya kalian pilih juga. Nah, seperti ini animasinya. Nah, gambar yang semuanya, shape-nya di samping kanan juga, bisa kalian pilih animation-nya. Bisa yang tampilan di atas ataupun add animation. Itu semuanya bisa digunakan sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan untuk bergeraknya dari gambar atau dari tulisan-tulisan slide itu. Nah, kita bisa lihat ya perbedaan-perbedaan dari animation yang ada. Bisa kalian coba animation-nya mau yang mana. Naira dan Cila. Nay. Cila, sebutkan urutan-urutan animation yang dimasukkan sama Bu Teni. Mulai dari mana dulu? Waduh.
Blur banget ini mah. Urutannya yang pertama apa dulu tadi dimasukin? Sudah. Kita bisa jawab. Yang lain aja lah apa yang nge-share screen biar gak ngeblur. Enggak, nanti susah pause-nya. Pertanyaannya apa? Pertama, Bu Teni masukin animation-nya yang mana dulu? Apal enggak tadi? Cila tahu? Apakah mulai dari bintangnya, atau gambarnya, atau judulnya, atau tabelnya? Masih ingat? Kalau enggak ingat, pesan skip dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Coba kita ke kelompok 1, Kainan dan Anya. Sebutkan urutan-urutan yang dimasukkan animation sama Bu Teni. Yang mana dulu? Di situ ada... animation. Mau, Pak. Mau. Animation yang ke 1 itu... ngeblur, Pak. Itu ngeblur, Pak. Enggak, kamu sebutin mau, aja. Mau, Pak. Ya, Hoir, sabar ya, Nak, ya. Animation yang ke 1 itu yang tadi, yang ke 1 itu yang... Yang mana? Yang tabel. Ayo. Benar. Mau, Pak. Benar. No. Bingung, Pak. Oke, kalau enggak ada kita skip lagi ke Farel. Rere, sebutkan urutannya yang mana aja, Re? Aku boleh enggak, Pak? Iya, sekarang Rere sama Farel. Itu apa judulnya dulu. Oke, terus? Terus gambarnya? No. Kita skip. Tabel. Udah salah yang pertama. Indi dengan Hoir. Yang pertama apa dulu Indi Hoir? Gambar dulu. No. Rizky Natasha. Yang pertama apa dulu? Tulisan dulu. Tulisannya mana, Neng? Yang paling atas. Oke, habis itu apa lagi? Betul. Habis itu yang kotaknya warna hijau. Oke, yang ketiga? Yang kotaknya warna kuning. No. Bentar, Pak. Ayo. Kalau enggak biru muda, biru tua. Gak usah, ini jadi satu aja. Gak usah disebutin lagi. Tadi yang pertama ada judul. Kedua, tulis ini. Terus yang ketiga apa? Yang vitamin, karbohidrat, dan lain-lain. Itu yang? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat? Gambar. Yang keempat gambar. Dan kelima? Yang bintang-bintang. Yang bintang-bintang. Jawabannya cuma ada empat. Yang pertama judul. Kedua yang table. Yang ketiga gambar buah. Dan yang keempat gambar bintang. Ya. Oke, gak apa-apa deh. Rizky dan Natasha ada satu poin. Kita ke Naira Cila. Perhatikan video tutorial yang baik-baik. Jadi dengan adanya ini mesin ini. Ini bisa terlihat, ini satu ada judul, kedua ada table, ketiga ada gambar, dan keempat ada gambar bintang. Slide yang kalian tampilkan bisa menjadi lebih menarik ketika kalian akan presentasi nanti. Nah, ini waktunya bisa kalian sesuaikan dengan lamanya presentasi. Kenapa? Nah, kemudian ini yang ketiga. Yang ketiga juga sama ya. Kalian pilih transisinya dulu. Kalian pilih animationnya dulu. Transisinya mau seperti apa. Kemudian animationnya dari mulai judul. Kalian pilih
animation yang kalian inginkan, judulnya, kemudian isi dari slide-nya dan juga gambarnya. Nah, ini yang judul sudah. Kemudian yang untuk isi dari tulisannya bisa kalian rapihkan seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita akan membuat animation yang lainnya. Atau kalian bisa rapihkan lagi. Kalau yang tidak cocok, bisa diganti animationnya. Ini gambarnya sudah selesai. Gambar yang pertama, gambar yang kedua juga sama. Kita sudah membuat animationnya. Nah, kita mau lihat ya tampilannya seperti apa. Nah, ini pertama kali muncul slide yang pertama. Kemudian tulisannya. Tulisan pertama, tulisan kedua, kemudian kita pindah ke slide yang kedua. Slide yang kedua. Nah, animationnya seperti ini. Muncul setelah judul, kemudian isi dari tulisannya dan gambarnya bergerak. Nah, gambar satu lagi muncul. Kita pindah ke slide yang ketiga, dimulai dari transitionnya. Kemudian judulnya, isinya dan gambarnya. Ini sudah selesai. Oke, Naira dan Cila, sebutkan 5 macam gizinya apa aja? Apa, Pak? 5 macam gizinya apa aja? Satu ada karbohidrat, kedua ada protein. Apa tadi, Nay? Protein, ketiga sebentar. Mineral, pinter. Terus lagi apa? Dua lagi. Oh, dua lagi ya? Vitamin, satu lagi. Bukannya tadi udah belum? Satu lagi belum. Belum ah? Kan tadi udah. Coba ulangi lagi, apa oh satu? Ya. Satu apa tadi? Semuanya udah. Karbohidrat, protein, mineral. Mineral. Karbohidrat. Protein. Protein. Mineral. Terus apa tadi? Mineral. Ayo Cila boleh bantu. Karbohidrat, protein, mineral. Dua lagi. Mineral terus. Okay. Nah, coba Pak Isan minta Naira dan Cila tetap dapat satu poin. Kainan dan Anya, dua lagi apa Kai? Kok screen-nya black out? Iya, sengaja. Apal enggak Anya? Ini pertanyaannya apa, Pak? Sebutkan 5 macam gizinya. Oh, aku tahu. Karbohidrat. Karbohidrat. Terus? Protein. Protein. Lemak. Mineral. Mineral. Lemak. Vitamin juga. Dan vitamin ya. Tadi Naira kurang lemaknya. Jadi kainan dapat. Jadi kita udah dapat berapa poin, Pak? 2 poin. Ya, selanjutnya kita ke Rere dan Farel. Hai. Rere dan Farel bisa sebutkan 4 macam gizi sempurnanya, 4 macam. 4 pilar, satu aja. Farel. Satu aja. Menjaga berat badan, pintar. Indihoir, tambahin lagi. Bentar, Mami. Ayo, ini biasanya bisa nih.
apalagi nih tambahnya nih, menjaga berat badan, habis itu membiasakan perilaku hidup sehat. Membiasakan perilaku hidup sehat. Lakukan aktivitas fisik yang teratur. Oke, stop dulu. Tadi udah dijawab sama India. Rizky, Natasha, satu lagi, dua lagi. Dua lagi. Ya. Mengonsumsi aneka ragam pangan dengan mengkonsumsi aneka dan yang terakhir Naira, Cila, satu lagi apa, Neng? Lakukan aktif. Siapa? Aku atau Naira Cila? Naira Cila. Bentar. Jadi skor timku berapa, Pak? Nah, tadi pertanyaannya aku. Sebutkan 4 macam gizi, 4 pilar gizi sempurna. Hidup bersih. Hidup bersih udah. Apa ya? Proporsi makanan yang kita memberikan efek suara, dipilih sound-nya, kemudian dipilih jenis suara yang kalian inginkan. Nah, ada beberapa jenis suara ya di situ. Dan durasinya bisa kalian atur berapa waktu yang akan ditampilkan pada saat presentasi itu suaranya muncul akan berapa detik waktunya. Nah, setelah slide yang pertama, kemudian slide yang kedua juga sama. Kalian pilih di sound-nya, pilih efek suaranya yang kalian inginkan. Banyak jenis-jenis suara yang menjadi pilihan. Ini juga sama, kalian rapihkan lagi. Kemudian slide yang ketiga juga, kalian pilih jenis suaranya. Setelah kalian memilih jenis suara di masing-masing slide, Naira dan Cila, Pak Isan pengen, misalnya Pak Isan mau bikin gambar yang background warna hijau ini. Ini pakai apa sih, Nay? Yang, bentar, saya annotate dulu, Pak. Ini. Yang gambar, ya itu pakai apa sih? Kalau bikin gitu? Shape. Pakai shape, betul. Terus, ya, terus pilih warna dah. Kalau Kainan dan Anya, kalau mau masukin gambar buah alpukat gimana caranya? Caranya itu kita itu pilih file terus habis itu apa? Edit matiin kamera, Pak. Terus picture, terus pilih gambar yang mau, terus udah tinggal di klik apa terakhir? Posisinya. Enggak, tahan dulu. Klik apa? Insert, picture, pilih gambar. Terus pilih gambar, terus diatur posisinya udah. Ada yang kurang? Insert. Pintar Kaina. Nah, insert jangan lupa ya, Nya. Jadi 3 poin. Oke, terus di sini Pak Isan mau misalnya. Iya. Pertanyaan Farel dan Rere, ini Rere bisa jawab nggak sih? Rere dengar Pak Isan? Aduh, Alpiteri. Nah, Rere, kalau masukin slide gimana caranya, Re? Pak Isan menambah slide, slide keempat. New slide. Pilih new slide. Kalau Kak Farel, nambahin slide gimana? Ada nggak selain new slide? Pencet apa, Rel? Enter. Pencet enter. Tapi posisinya di mana? Klik apa dulu? Bentar, Pak. Aku notate dulu ya. Oh iya, klik slide-nya dulu, habis itu pencet enter. Terus yang kedua, kata Rere, klik new slide. Rere dan ini dapat 1 poin juga. Indi dan Khoir. Ini skornya berapa, Pak? Nanti dulu, kita akan rekap terakhir ya. Coba Indi dan Khoir,
Ini dan Khair, Pak Isan mau ganti background-nya nih. Pencet apa sih background ininya? Yang warna abu-abu. Design. Pencet design. Selain design apa lagi? Khair, bisa enggak? Animation. No. Ini belum diajarin sih sama Pak Isan. Kalau Khair bisa dapat 2 poin. Belum ini bisa kayak... ya? Kayaknya itu deh, ntar gimana Hir? Jadi kan nanti itu di awal caranya biar kayak gini itu ada di sebelahnya ada apa gitu, habis itu nanti tinggal pencet terus dipilih-pilih, jadi ganti-ganti juga. Itu namanya apa? Ntar ya Pak, sabar dulu mikir. Ya. Bangit ya Pak. Oke, tadi ini udah betul, udah dapat 1 poin juga. Rizky Natasha. Rizky Natasha. Rizky Natasha, judulnya apa sih ini? Yang di slide pertama? Judul maksudnya? Judul yang di layar. Iya, judulnya slide pertama apa sih yang bikin Butani tadi? Pentingnya gizi seimbang. Pentingnya gizi seimbang. Pinter. Gizi seimbang. Terus Naila dan Cira. Naila dan Cira lagi salah. Naila dengan... Ketuker. Naila dengan Cila. Naila dengan Cila coba gimana sih caranya kalau mau save, pencet apa? Apa? Kalau mau save pencet apa sih? File. Terus? Save as. Abis terus itu? Terus browse. Browse. Terus tinggal ditulis dah namanya mau apa. Kalau kemarin namanya apa, Nay? Apa? Kalau yang kemarin namanya apa? Bentar. Kemarin tuh... Cila, kemarin namanya apa, Cil? Tugas... Pertemuan kelima bukan sih? Tugas pertemuan kelima. Kalau Cila apa, Cil? Iya. Cila kemarin namanya apa, Cil? Cila. Cila namanya Cila. Bukan nama save-nya. P5 nama. Oh, Cila enggak bisa ngomong. Cila udah ditulis di chat, betul ya. Oke, karena sekarang sudah pukul 10.30, maka Paisan akhiri pertemuan kita yang ke-6 hari ini. Sebelum Paisan tutup, Paisan mau akan recap dulu jumlah perolehan poin untuk pertemuan ke-6. Untuk yang grup 1 itu ada 4 poin, grup ke-2 itu ada 4 poin, grup ke-3 4 poin, grup ke-5 4 poin, dan grup ke-4 4 poin, dan grup ke-5 cuma 3 poin. Jadi yang mendapatkan 4 poin itu ada 4 grup, dan mendapatkan 3 poin ada 1 grup. Yang mendapatkan 3 poin jangan berkecil hati, kita akan ulangi lagi di pertemuan. Yang mendapatkan 3 poin grup berapa? Enggak, 3 poin enggak ada ya, Khair ya. Terima Pak, kasih. Terima kasih dulu. Apa, Kai? Aku mau presentasi. Waktunya udah habis ya, Mas ya. Sekarang 10.31. Nanti dimarin sama Bu Yuli. Oke, kita presentasinya minggu depan aja ya. Cepat ini. 5. Cuma semenit. Bu Yuli minta tambahan 1 menit ya. Boleh enggak? Boleh. Oh, boleh tuh. Ayo, Kainan, presentasi apa? Oh, ini hasil dari karya Kainan Story. Ini ceritanya. Coba ceritanya gimana? Story of a King.
Next, what's a point of time? Ada sebuah kerajaan, tapi okay. Tapi nggak ada raja, tapi cuma ada ratunya. Ratu. Terus ratunya tuh pengen ada raja, aja. Jadi dia nggak perlu ngerjain semua kerjaan. Next, yang ketiga coba. Pesan minta mainan aja. Ya, pas ada turnamen. Raja, ada turnamen. Ada challenge. Buat challenge buat king. Jadi raja dah. Jadi mereka. Ada banyak. Ada main banyak. Kapan sih aku lupa? Ada banyak kaisar. Kaisar dan peternak. Dah, lanjut. Petani. Peternak sama petani sama aja, Tasya. Farmer itu peternak. Tapi ada yang spesial namanya Sir Wilbur. Dia adalah kaisar dari Fallen Kingdom. Ya, itu aja. Panggil Elmanberg dan kaisar. Yeah, belum selesai. Oh, masih banyak. The Rise of the King. Ya, itulah. Oh gitu ceritanya ya. Terima kasih Kainan. Ini cerita pendek ya Kak ya. Biar lebih menarik lagi, Kainan boleh masukin gambar si kaisarnya. Anaknya bunuh saja ya, oh my god. Wow. Berat kali itu anak. Berat sekali. Nanti ku tendang sama. Thank you, Dien. Bye. Makasih, Kainan. Dadah, Bapak. Makasih, Kainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semuanya les. Nanti ya. Semuanya les. Bisa kalian lihat kembali di channel Bapak ya. Harus dilihat. Enggak lihat, kalau mau lihat boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa.